SDH Manado. Bisa ke sebelah kanan panggung, ada rekan-rekan yang siap melayani Bapak Ibu mengenal SDH Manado. SDH Manado ada di mana Ibu Fiona? SDH Manado ada di Ranotana ya Bapak Ibu. Ranotana tepatnya Jalan Laut Arus 1 nomor 103. Betul sekali. Kami juga mengingatkan bahwa selain penampilan-penampilan menarik yang Bapak Ibu bisa saksikan di atas panggung, kami juga menampilkan pameran hasil karya anak. Kami sungguh bersyukur atas penampilan dari kelas 2A ini. Mereka akan membawakan tarian dengan lagu Ampar Ampar Pisang. Nah, lagu ini biasanya dibawakan di dalam sebuah permainan tradisional. Selain itu, ternyata lagu ini juga mencerita. Kita sambut kelas 2A. Thank you.
Kalimantan Selatan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Oke, anak-anak bisa merapat untuk mengambil dokumentasi ya. Bisa senyum. Oke. Sungguh penampilan yang luar biasa ya. Pasti mama papanya bangga sekali. Boleh tambahkan tangannya mama papa kelas 2. Papa bisa menggunakan hashtag kami PNSDH Mangado 2022 untuk mengabadikan momen ramadan di sore hari ini. Betul, jadi anak-anak kelas 2A sudah menampilkan tarian lagu empat empat bisa. Betul, artinya menceritakan pengolahan dari buah pisang ini tuh ya. Oh iya, betul sekali. Jadi lagu empat empat pisang ini menceritakan bagaimana masyarakat di Kalimantan dalam pembuatan makanan khas. Ya, betul sekali. Khas kue ringki dari buah pisang khas Kalimantan Selatan. Betul. Jadi kalau dengar lagunya, pisangku belum masak tapi sudah ada di makan hama. Jadi mereka menceritakan bagaimana usaha dalam membuat kue khas dari daerah mereka ini. Kita menyaksikan penampilan yang bagus-bagus, tapi kita juga sambil belajar ya, mengenal arti-arti dari setiap lagu-lagu yang ada di seluruh Indonesia. Betul sekali. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menampilkan performance terbaik pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada guru-guru yang juga sudah setia dengan sabar melatih anak-anak selama kurang lebih 1 bulan persiapan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua